Ukraina memperingatkan NATO tentang pembunuhan Rusia dibuka hanya sebuah puncak gunung es. Menteri Luar Negeri Ukraina memperingatkan sekutu NATO, pembunuhan Rusia di kota Bucha seperti layaknya sebuah puncak gunung es. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, hari ini mengatakan kepada media, apa yang Anda lihat, kengerian yang Anda lihat di Bucha hanyalah puncak gunung es dari sebuah kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara Rusia di wilayah Ukraina. Saya dapat memberitahu Anda tanpa melebih-lebihkan, tetapi dengan sangat sedih bahwa situasi di Mariupol jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang telah kita lihat di kota Bucha dan kota-kota lain, kota-kota dan desa-desa di dekat Kiev. Pemerintah Ukraina seringkali menuding militer Rusia melakukan kejahatan kemanusiaan di Ukraina. Namun beberapa video bantahan dari pengungsi menyatakan bahwa serangan ke warga sipil itu justru dilakukan oleh pihak Ukraina sendiri untuk mendapatkan simpati dunia internasional. Perang media memang sangat sengit terjadi di internet yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina ini. Media-media barat merilis video yang banyak menyudutkan aksi Rusia di Ukraina, sedangkan media Rusia juga merilis video yang membantah tudingan media-media barat itu. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.